Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Gondang Ciklon, malam ini saya berada di kawasan Ancol. Dan kita sudah tahu semuanya ya, bahwa di kawasan Ancol ini akan ada event balap mobil Formula E yang akan segera dilaksanakan pada lusa, yaitu hari Sabtu ya. Jadi tinggal menghitung hari lagi, satu hari lagi menjelang event balap mobil Formula E. Dan seperti inilah kawasan Ancol malam hari, satu hari menjelang event balap mobil Formula E. Sebenarnya ada yang baru ya, di depan pintu gerbang masuk Ancol, di sana itu ada air mancur yang baru saja kelar dibangun. Jadi untuk menyambut event balap mobil lebih menarik, lebih meriah, lebih bagus. Ayo kita langsung saja ke lokasi air mancurnya, Lur. Ya, ini dia, Lur. Air mancur bergoyang ya, atau berjoget, air mancur menarik. Ini lokasinya tepat di depan pintu gerbang Ancol, dan ini tuh baru banget, baru dibikin, baru di bangun ya, untuk menyambut event balap mobil Formula E. Jadi nanti para pengunjung bisa menikmati air mancur bergoyang tepat di depan pintu masuk Ancol. Ini ya, musiknya pun, alunan musik pengiring air mancurnya pun khas ya, khas banget, khas dari Betawi gitu, dari Jakarta. Jadi menambah suasananya tuh semakin bikin nyaman, enak, betah gitu ya. Air mancurnya juga keren banget nih, bagus banget. Semoga dengan adanya ikon baru di Ancol ini, di depan pintu gerbang, nanti pengunjung dan penonton balap mobil Formula E lebih terhibur dan lebih senang ya, menikmati suasana di air mancur ini.